Secret. Wah. Bersama Mas Vicky yang menemani kita hari ini dan beberapa bintang tamu tentunya sudah hadir di sini untuk berbagi cerita. Kita mojok dulu yuk ya untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, lagi viral, lagi trending. Banyak sekali menuai komentar-komentar pro dan kontra, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Yang berikut ini adalah sebuah fenomena dari dunia maya ya. Trending di sosial media X tentang Livi Renata. Tahu kan Livi Renata yang kalau ngomong ai itu ya. Ai dia tuh apa sih sebenarnya? Dia tuh terkenal dulu kenapa ya? TikTok. Oh, di TikTok ada TikTok ya. Terus iya. Gara-gara dia enggak ngerti apa-apa itu kan. Enggak ngerti artis. Enggak pernah mandi pakai gayung itu ya kan. Jadi kenapa dia trending di sosial media X ya? Coba kita lihat ya trendingnya apa bunyinya. Ada artikel, coba kita lihat. Artikel set. Jadi dia itu apa sih? Ini siapa sih yang ngeluarin? Mak ini. Bukan ini. Lu pakai bahasa Inggris lagi. Terjemahnya ribet ya kan. Dia tuh trending karena buka dukungan finansial dan monetasi karya di aplikasi Traktir ya kan. Apa itu aplikasi Traktir ya? Nih, ini aplikasinya nih kayak gini bentuknya ya kan. Ini aku baca nih definisi apa itu aplikasi Traktir. Traktir adalah platform yang membantu kreator untuk memonetasi karya dan menerima dukungan finansial sebagai bentuk apresiasi dengan cara yang berbeda dan menyenangkan gitu ya. Gitu caranya. Jadi kayak misalnya apa sih gambar lukisan atau video gitu, pokoknya karya kreator lah ya, atau foto indah gitu ya kan. Nah, ini kayaknya sepertinya yang dipasang karyanya Livi Renata adalah foto selfie-nya. Tapi karena itu tadi dukungan moneter dan mengumpulkan apa sih dukungan finansial, ditulis di sini tujuan finansialnya yaitu mau beliin mami mobil. Dan abis itu dia kenapa viral? Karena akhirnya dia posting dia berhasil beliin mami mobil. Mobil apa? Coba kita lihat fotonya. Jeng-jeng. Tuh. Mobilnya yang itu loh, sibelnya segitiga itu ya. Segitiga inisialnya Mercedes kayak kan. Tuh nih. Bought my mom a car for her birthday. Couldn't have done it without you guys. Kayak gitu. Ini kan terkesan. Jadi karena caption ini jadi kan kesannya bahwa itu berhasil beli mobil atas donasi netizen yang menyumbang di aplikasi Traktir ya. Jadi kalau di Traktir itu namanya apa? Doruma ya kan, doruma ini namanya. Jadi satu doruma itu harganya 70 ribu. Ya 70 ribu, dan orang tuh bebas kalau dia mau nyumbang berapa doruma gitu loh, untuk bisa melihat karya si kreator. Kalau karyanya adalah foto selfie, ya berarti ya foto selfie yang dia lihat gitu kan. Bisa di save ya? Buat apa tuh di save? Nih, bahkan jadi itu ada orang gak cuma nyumbang satu doruma ya kan, bisa 10. Kalau 10 tuh berarti berapa? 70 ribu kali 10 100 ribu. Iya kan? Ya suka-suka aja deh, tergantung kerelaan hati. Jadi karena itu akhirnya banyak orang komentar di sosial media X gitu ya. Bunyi komentarnya coba kita baca. Cereng, berikut ini. Ini salah satunya, 8 orang yang berhak menerima zakat ya. 1, fakir miskin, ambil zakat, mualaf, rikob, garim, pejuang fisabilillah, Ibnu Sabil, dan 8, Livi Renata. Kayak orang pada kesel banget. Yang berikutnya coba kita lihat. Ini at this point I'm no longer think it's about beauty privilege, it the shim culture. Shim culture itu apa sih? Oh, ada yang komentar nih kayaknya aku udah berpikir ini bukan lagi karena privilege karena mukanya cakep gitu ya, tapi shim culture. It's not her fault that men are enough to spend their hard earned money to random internet girl, katanya gitu. Jadi emang bukan salahnya Livi kalau ada cowok-cowok gitu ya, yang bersedia banget mengorbankan uang hasil jerih payahnya untuk nyumbang Livi bisa beli mobil. Ada lagi komentarnya cuma ini doang. Komentarnya banyak kan, dimulai dari ada yang curiga ini beneran dapat dari Traktir atau ini adalah sebuah modus baru pencucian uang gitu kan. Ada lagi yang merasa astaga ini cowok-cowok miskin menyumbang gitu kan, ada itu. Bukan aku yang ngomong, nggak ada. Coba cari itu ada di sini. Tapi abis itu Livi Renata karena rame diklarifikasi. Klarifikasi di sosial media apa? Sosial media apa dia klarifikasinya?
Dia klarifikasinya di sosial media, broadcast Instagram. Aku tuh pusing banget ya, anak zaman sekarang banyak banget sih aplikasinya, heran ya kan. Dia klarifikasi di sosial media ini, diposting di sini, habis itu dia bikin pasti ini semuanya ini. Tapi itu ya memang itu namanya konten kreator, dia aktif di semua platform ya. Klarifikasinya bunyi seperti ini. Tuh kecil-kecil amat sih, ada yang gedean nggak sih bacaannya ya? Dia bilang gini, aduh bahasa Inggris lagi. Probably need to clarify something soon. My manager told me to talk after all. Dia manajernya bilang pokoknya kalau udah reda dia suruh ngomong bahwa dia itu bukan minta sumbangan, karena dia itu sebenarnya adalah menjual eksklusif konten dia yang berupa foto-foto selfie gitu ya kan. Dia bilang ya tapi ya terserah orang mau nuduh dia apa, pokoknya ini bukan donasi, dia bilang. Ya udah kalau emang benar traktir itu bisa membuat dia beli mobil, makanya dia bilang ya udah kalau gitu ya udahlah kata dia. Kalau gitu next aku tujuan finansialku adalah mau beliin mami helikopter. Aduh. Ya kenapa orang jadi rame gitu ketika orang mau menyumbang untuk Livi, bukan menyumbang apalagi ya berikan doruma ya itu untuk Livi Renata. Karena ketika kita pernah wawancara Livi Renata, dia bilang uang saku dia waktu di Amerika aja sehari itu 200. 200 apa sih? Dolar apa ribu nih? Coba kita lihat wawancara yang berikut ini. Muanya. Pernah gak pernah kamu ngutang sama teman? Gak pernah. Beli barang ngelihat harga dulu? Gak pernah. Kaos kaki diikat karet karena kendor? Gak pernah. Pernah pakai kaos kaki? Pernah. Oke. Mandi pakai gayung dan ember? Gak pernah. Ya. Jadi kamu dikasih uang sampai harian ke luar negeri? Mm-mm. Berapa sih? Tergantung kemana? Kalau ke China? Kalau ke China, maksudnya dikit sih. Paling paling gede kalau kemana? Amerika maybe. Berapa dolar? Menurut saya gede ya, tapi berapa? Sebenarnya sehari, kecil sih. Sehari berapa? Kayaknya $200. Sehari $200. Menurut kamu gede ya? Iya itu buat saya ya, lumayan. Kecil. Kecil. Menurut kamu kecil. Dia itu gak bisa bedain gede apa kecil atau gimana sih sebenarnya. $200 per hari itu kecil. Berapa $200 kali berapa sekarang? Udah 16 ribu ya? Kali 2, 3 juta. 3,2 juta sehari. Ah, itu mah kecil. Komentar netizen kalau kita lihat. Banyak suara token listrik di sini. Makanya punyalah konten itu namanya apa? Sosial media. Aku juga pengen punya. Iya. Tujuanku apa ya? Tahu lah. Puncak komedi sih ini, si miskin bantu si kaya. Raya. Yang berikutnya. Dia jual foto jadi cuan, bukan ngemis. Beda woi, beda katanya gitu. Ya jodoh. Ya itu kan. Ya itu kalau ada yang beli kan bukan salah Livi ya. Itu ini. Oke, yang berikutnya. Padahal yang nyumbang motornya masih diparkir di ruang. Yang berikutnya. Ya gak ada yang salah sih. Salah siapa mau bantu gideran kebeli mobil kok pada iri ya kan. Kelan katanya gitu. Ya benar sih. Ya siapa tahu foto Livi atau konten Livi itu menghibur ya kan. Jadi tidak bisa dinilai dengan ukuran uang, tetapi kepada kesehatan mental. Ya gitu ya. Nanti kita undang Livi Renata, kita tanya tipsnya gimana caranya. Oke, baiklah sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu kita. Ini adalah sahabat-sahabat almarhumah Stevie Agnesia. Ada Titi Saputra dan juga Feby L. Ruby. Kita lihat profil mereka berikut ini. Titi Saputra, aktor kelahiran 1983 ini pernah membintangi Ekstravaganza ABG pada 2010 dan membintangi film Bangku Kosong tahun 2006 hingga kini memilih berkarya sebagai fashion designer. Pria yang bersahabat dengan mendiang Stevie Agnesia dan mengaku menjodohkan Stevie dengan Anggi Pratama ini 21 Maret kemarin menghadiri pemakaman Stevie yang meninggal di usia 32 tahun meskipun sudah lama tak bertemu namun masih intens berkomunikasi hingga mengetahui penyakit yang diderita oleh Stevie beberapa tahun belakangan. Sahabat mendiang Stevie lainnya, Feby L. Ruby kemarin memposting kenangan bersama Stevie dan mengaku kehilangan sahabatnya yang tak pernah mau menunjukkan rasa sakitnya hingga sempat menemani momen terakhir bersama ketika Stevie meminta dipijat bagian pinggangnya. Seperti apa sosok mendiang Stevie di mata sahabat-sahabatnya? Dan seperti apa tanggapan sahabat mendiang Stevie terhadap dugaan hal aneh yang menyebabkan kepergian Stevie? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, kita sudah kedatangan dua sahabat almarhumah Stevie Agnesia, ada Titi Saputra dan juga Feby ya.
Oh, kamu udah berteman lama sekali ya sama orang lain. Gak bisa ngeliat CV-nya. Sedih banget. Sedih banget. Kalian ketika mendengar kabar almarhumah meninggal itu dari mana? Aku dari temen sih. Dari temen. Aku dari temen di WA temen. Ya kayak nggak percaya sih waktu itu, soalnya aku lagi mau kerja, jadi kayak langsung tiba-tiba ngawang aja gitu, kayak gak baru kemarin chattingan gitu. Dan kalau misalnya sama sahabat atau sendiri kan kak, aku tuh sebenarnya kayak diajakin Steffi ketemu itu memang berkali-kali, cuman karena kadang kan kita kalau misalkan sama sahabat kan suka, yaudah ntar aja deh gitu, aku masih sibuk, ntar aku ke rumah kamu kayak gitu kan. Cuman memang gak terjadi gitu loh, sampai akhirnya ada kabar ini, dan itu benar-benar bikin shock parah. Kamu nyesel ya kenapa banget gak ketemu? Kalau boleh tahu terakhir komunikasinya kapan dan ngobrol apa? Kayak apa sih kondisi dia waktu itu? Terakhir itu dia minta beliin bakso buat pertuanya. Tentu adik aku kan yang jual. Terus dia cap aku. Ya itu dia mau beliin buat mertuanya sih. Mau kirim buat mertuanya, mah buat dia. Atau buat orang rumah lah gitu. Itu berapa? Ada hitungan hari atau minggu? Minggu kali ya. Mingguan. Sebelum ada kabar almarhumah. Iya, kurang lebih lah ya. Aku agak-agak lupa tepatnya sih. Tapi kamu tadi lihat sedih banget gitu. Sedih banget sedihnya. Apa yang kamu kenang dari almarhum? Banyak sih. Kayak dia sebagai sahabat, sebagai teman tuh gak pernah ngecewain. Mungkin dia banyak dikecewain kali ya. Salah satunya aku suka bill out. Karena memang kerja sih. Dan dia tahu banget kayak aku sesibuk itu sekarang semenjak aku beralih jadi desainer. Itu benar-benar banyak waktu kebuang buat kerjaan gitu, dan tapi dia nggak kenapa-kenapa gitu. Ya udah nanti kita janjian lagi. Dia selalu ngerti. Selalu ngerti gitu. Terus waktu terakhir di ulang tahun aku juga nggak datang di Bali. Enggak, itu nggak terakhir sih, kayak itu tahun 2000. Kamu datang nggak sih? 23. Dia di Bali sengaja. 2023 ya. Tahun lalu. Cuman aku bikinin baju buat dia. Dipakai pas 2022. Dan dipakai sama dia pas ulang tahun gitu sih. Jadi almarhumah tuh kenangannya adalah orang yang baik. Sangat baik. Sangat dermawan. Sedekahnya luar biasa. Banyak banget anak yatim yang kehilangan. Yang lagi ya, banyak banget anak yatim. Sama teman-teman tuh, kalau kita sakit tuh makanan semua dikirim. Tapi giliran dia sakit tuh orang nggak boleh tahu gitu. Kan kalian sahabatnya juga nggak tahu kalau sebelumnya aku tahu. Dia jadi sering keluar masuk rumah sakit. Yang terakhir ini dia bilang aku sehat dan nutupin ke semua teman-temannya. Iya. Dia nggak pernah mau ceritain apapun ya, itu. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi, aku sampai sekarang aku nggak tahu dia itu sakitnya apa. Iya. Cuman yang aku sering dia cerita, dia tuh gak enak lah badannya, sering gak enak, sampai akhirnya tadi seperti Feby bilang kayak sering keluar masuk rumah sakit. Tapi kalau ditanyain dia gak bisa jawab juga gitu loh, kayak sakitnya apa gitu. Tapi yang sering banget dan diomongin ke aku, mungkin Feby juga, dia tuh sering kayak habis zuhur, habis subuh itu kayak dia tulang ekornya sakit banget, pundak berat kayak gitu gitu. Terus kayak aku kayak sesakit apa sih gitu. Terus aku juga sempat tanya Anggi juga, ya emang sesakit itu gitu sampai nggak tertahankan gitu sih. Dia bilang begitu. Pundak sakit, tulang ekor. Makanya aku minta tolong pijet bagian tulang ekor kan. Sampai dia tuh kan nggak pernah minta tolong ya kak. Kalau pas saat itu lagi di apartemen berdua, dia udah kesakitan, udah nyari painkiller kemana-mana, udah makan painkiller 2, terus yang ada lewat bubur 2, terus ditambah infus, itu painkiller berarti udah masuk berapa kan? Masih sakit. Akhirnya dia buka baju, tolong pijetin dong daerah punggung aku pijetin, dan ternyata itu yang terakhir.
punya. Karena tulang ekornya sakit banget katanya. Tapi dia secara fisik kelihatan sehat banget. Kelihatan sehat. Sehat banget. Gak jadi lebih kurus. Gak apa. Sehat banget. Kayak Stevie yang cantik. Dulu tetap cantik. Cuman ya mungkin masih sama kayak gini kak. Biasanya kambuh itu selepas suhur sampai maghrib. Habis suhur. Habis suhur sama habis subuh. Subuh. Oh, habis suhur sama habis subuh. Subuh ya banyak kan. Dan itu terjadi sudah lama. Tahunan. Sudah bertahun-tahun. Jadi dia udah kemana-mana tapi masih belum tahu sakit. Sampai dokter pun bilang tidak terdeteksi apa-apa. Stevie itu sehat. Sampai berbulan-bulan dia di rumah sakit. Dokter bilang sehat. Dia udah capek, sakit katanya, sakit banget, capek gitu. Aku sering di rumah sakit, orang gak banyak tahu aku nemenin dia di rumah sakit karena dia gak mau diekspos gitu kan, gak mau orang tahu dia sakit. Yang terakhir, akhir hayatnya ini dia bener-bener nutupin dari temen-temen, gak mau nyusahin, mungkin biar terbiasa kita tanpa dia kali ya. Jadi sedekahnya luar biasa, sampai banyak banget anak yatim yang kehilangan Stevie gitu. Oke. Kamu bilang terakhir kamu mijetin yang sama-sama di apa? Iya. Itu tahun ini? Akhir tahun lalu. Iya. Abis itu nggak pernah ketemu lagi sama dia? Atau kontekan masih? Lagi. Ada ketemu lagi. Tapi itu udah sakit-sakit. Punggung ekor, tulang ekor juga masih. Masih sakit. Masih. Dan kan dia kalau kita lihat di Instagramnya postingan terakhir itu di Agustus itu pada saat dia ulang tahun gitu. Oh enggak, itu sebenarnya waktu dia meninggal itu bulan Desember masih ada. Cuman karena kita umat muslim pengennya yang seksinya dihapus dulu. Jadi kita pihak keluarga ditaruh, disimpan di arsip gitu. Oh, di arsip. Iya. Jadi yang kurang terbukanya kita tutup dulu gitu. Iya, ya, ditutup oh gitu. Iya, iya. Terakhir dia posting Desember. Oh, Desember ada. Desember. Habis itu enggak pernah posting lagi. Enggak. Iya. Jadi betapa kagetnya kalian yang para sahabat ya. Iya. Sangat terluka sih. Aku soalnya temenan nama dia dari sebelum dia menikah ya. Yes. Sebelum dia menikah sama Ang. Jadi kayak udah banyak banget kenangannya. Gitu. Dan kamu katanya yang juga mengenalkan dia sama suaminya. Sama Ang. Kita fokus kerja, keluarga sama sedekah. Sedekahnya luar biasa. Iya. Ya kita lihat dari kesaksian banyak teman yang diposting sosial media gitu ya, Masya Allah luar biasa, mereka semua tuh sayang banget gitu. Semua merasakan kebaikannya Stevie, makanya rasa kehilangan itu sangat luar biasa. Kemarin aku juga nganterin ke makam, aku juga yang angkat jenazahnya juga gitu, itu benar-benar banyak banget yang mau ngedoain dia gitu. Sampai hari ini pun banyak yang ke makam? Sampai hari ini banyak yang kemarin. Bagaimana suami dan anak-anak menerima ini? Anggi masih belum bisa ngapa-ngapain sih. Kayak belum bisa ngomong apa-apa. Dia juga kemarin banyak minta tolong aku. Tis, lu udah kayak keluarga gue. Tolong wakilin gue untuk ya waktu ngomong di masjid, di makam, kayak gitu-gitu sih. Itu memberikan keterangan ya? Mm-hmm. Buat memberikan keterangan dan minta maaf buat semuanya gitu. Ya, ini ada ya cuplikan ya suasana pemakamannya Stevie dan juga ada sempat satu adegan gitu yang kemudian juga dibagikan oleh warga TikTok gitu ya. Ini melihat ya anak kan anaknya masih kecil ya yang bertanya ini mama kemana gitu. Coba kita lihat yang berikut. Mami pergi ke surga dulu ya, gitu tadi kalau sampai
belakang bawahnya dapat. Ya Rabu, dia bagus. Kami udah di rumah baru. Naiknya, naik satu orang. Rumah barunya sakit. Yang mendadak itu, wah, pasti nggak ada yang siap ya, gitu ya. Nah, ini juga ada video kenangan ya, Feby, buat kompilasi fotonya gitu ya. Seperti apa? Mari kita lihat. Mengenakan baju rancangannya Titis ya. Oke. Di sini kan kelihatan ya almarhumah itu terlihat kayak biasa gitu sehat. Padahal ini sebenarnya sakit. Sudah mengalami sakit. Sudah sakit. Sudah. Biasanya tuh rasa sakit itu berapa lama sih dirasakannya itu? Dia nggak tentu kan ya. Kadang bisa asar, tapi kalau yang lebih seringnya itu subuh. Setelah asar ya. Itu lama. Lama, karena dia minum penkiller berapa banyak pun dia nggak kebas gitu, sakitnya nggak tertahan. Tapi ada momen terus nggak berasa? Ada, makanya kita bisa kayak ngumpul sebentar, ngobrol, nggak lama dia muncul sakitnya. Oh gitu? Iya. Dan itu sudah bertahun-tahun? Ya. Dan nggak ketahuan dia maksudnya apa? Tidak, di rumah sakit. Ini pada saat kemarin kan juga ada banyak yang dibagikan oleh almarhumah ya, terutama di sosial media TikTok. Salah satunya adalah foto ronsen gitu. Oh iya. Foto ronsen ini seperti ini ya. Iya. Gitu. Ini kalian diceritakan juga oleh almarhumah. Iya. Iya cerita sih. Cerita. Cuman kayak apa ya? Sebagai sahabat kita cuma bisa support dan dengerin gitu, apalagi almarhum kan memang dia udah ngerasain sakit ya, yeah. Gitu, jadi aku bilang kayak apapun yang terjadi kita punya Allah, kita bisa doa, kita bisa bawa doa itu ke sholat kita gitu, jadi apapun itu nggak usah dipercaya gitu, jadi kayak aku pengen nyemangatin dia sih, gitu. Dan almarhumah juga kayak terakhir kalau kita lihat tuh postingannya baru melaksanakan ibadah umroh juga ya, di tahun lalu gitu ya. Dia nggak ngerasa kesakitan pas umroh aja kak, itu ya. Dia benar-benar happy, sehat banget loh, afiat katanya, nggak ada rasa sakit sedikit pun pas umroh. Makanya dia pengen banget balik lagi ke sana. Iya. Istri yang baik sekali. Dia pengen jadi istri yang sempurna di mata Anggi, jadi ibu yang sempurna untuk anak-anaknya. Apapun dia usahain. Ya. Bahkan mungkin keimanannya dia itu sebagai seorang mualaf ngelebihin aku yang orang muslim. Gitu. Dan yang bicara soal rumah juga kan ada di postingannya gitu ya. Ada rencananya mau menempati rumah baru gitu di tahun 2024 ini gitu. Betul. Ya, yang belum selesai. Jadi dia sangat excited dengan rumah itu. Iya. Tapi ya almarhumah berpulang di malam Jumat ya, di hari baik di bulan Ramadan ini. Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi. Sekarang.